budaya, gotong royong, sandaran kesejahteraan. Aparatur desa selaku pemerintah konsideran di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu menyampaikan bahwasannya pada hari ini, tepatnya hari Senin 6 Mei 2024, pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Urusan Logistik ataupun Bulog menyalurkan program pembagian cadangan beras kepada 187 keluarga penerima manfaat atau rumah tangga miskin dengan masing-masing sebanyak 10 kg. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang ada di Pekon Sidodadi. Bantuan pangan beras ini adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Bulog. Dalam proses penyaluran beras ini, pihak pemerintah desa membantu memastikan bahwa setiap KPM yang terdaftar adalah sesuai dengan dana yang ada. Program pemulihan cadangan beras ini merupakan bantuan sosial dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat dan menjadi bagian langkah konkret dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi KPK. Thank you.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.